Hi guys, jadi kali ini kita lagi mau nge-review Juhi. Juhi. Dan ini Juhinya itu oleh-oleh Guntur dari Bangkok. Ah, masa. Bukan oleh-oleh lah hitungannya. Iya, dia buat review. Oh, kemarin dia ada bawain gue oleh-oleh. Jadi dia bawa ke kantor 2 mangga. 2 pouch mangga gini sama 1 Juhi. Yo, ini mangga yang enak banget ya, gue bilang gitu kan. Iya, nih, satu kamu bawa pulang. Ah, keren. Satu buka di kantor. Cucu, makan. Tahu-tahu gue mau pulang. Yang ini udah sisa satu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Ada lagi di rumah, ntar aku ambilin. Dan kali ini pertama kali snack time tapi berlima. Berlima. Cengli. Kalah lu, Dre. Weh. Pintar gak jokes gue ini. Gila kamu enggak waktu itu ya. Dia udah siapin itu dari tadi, karena dari tadi Guntur tuh lagi adu sama gue siapa yang lebih lucu, guys. Iya. Oh gitu. Jadi udah senyum-senyum, aku udah gak sabar mau keluarin ini. Sialan. 1-0. Jadi kita yes no dulu. Ini ada dari netizen. Yesnya, jadi kipas rambut sambil bilang. Dia koleon lagi. Iya, koleon. Gampang itu mah. Dia paling jago. Boleh gak Cici aja yang yes sendiri? Gimana sih? Nanti mukanya Cici. Yes. Semuanya gebrak meja. No! Ambil mukanya. No! Seperti biasa, yuk kita pilih mana yang paling enak. Deh, tolong deh gue itu. Ini? Iya. Aduh! Pegel nih badan. Karena gue udah makan. Kurang ajar. Ini aku ini deh. Ini gue. Kayaknya sih gak enak. Kali ini Papa nge-reviewnya ada 2 penilaian. Kamu sama yang di perut. Gak lucu ya? Oke aja. Mau lihat dulu gak mau lihat dulu? Wadaw. Namanya siapa? Onde Mande. Belum tahu. Kira-kira? Mamnia. Belum tahu sama sekali. Mas, tapi udah ada kepikiran dong. Leoni ya? Dari Leon. Leoni Andrea. Leoni Andrea bagus. Please. Mau namanya tuh simple aja sih, ngangenin gitu. Ih, Leoni Andrea ngangenin. Iya gak sih guys? Bayangin deh, Leoni ini. Aduh, gue bisa kebayang muka Leon tapi ya. Oke, jadi kita cobain yang ini dulu. Karena ini sama, cuma beda rasa. Langsung buka dua-duanya aja. Ini Juhinya ikan. Ini yang ikan, oh, yang dulu kita biasa makan di sekolah. Iya. Jadi Juhi itu ada ikan, ada cumi, squid. Gitu ya? Iya. Dan ini, one, coba kalian makan dulu, ini ada hal mind blown. Ah! Oh! Kesel gue denger Leon mind blown. Eh, mana? Ya, kayaknya. Terima kasih. Wangi. Apa? Tapi gue emang suka banget Juhi sih guys, wanginya tuh enak banget. Tapi enak ya makan ginian? Temen ngapain aja menurut gue sambil nonton paling enak sih. Iya, yang ini rasanya enak. Ini tawar ya? Ini tuh lebih yang kayak ini gak sih? Juhi tuh kalorinya kecil. Yang panjang-panjang. Iya, kan itu. Udah tadi diomongin itu ikan. Juhi tuh kalorinya kecil, sama jadi susah dicerna, jadi enak buat nyemil. Makannya kayak di Jepang. Gitu-gitu tuh mereka kalau lagi minum, sehat. Iya makanannya ini. Tuh, nih lihat aja nggak habis-habis dia makannya. Enak tuh. Iya, kita ketagihan kan gua. Iya, parah. Buat kalian yang belum pernah snack Juhi, harus cobain. Yuk. Udah jangan makan dulu lo, kasih aduh. Ini kan namanya juga ibu hamil ya? Iya, bohong. Bohong. Enggak, tapi kamu berasa laparan banget. Kamu laparan banget. Banget. Si Papau kemarin katanya makan terus sampai sakit. Apa yang sakit? Demam. Coba makan terus nggak berhenti. Sampai demam. Sampai maminya, kamu jangan makan terus, ntar demam. Bener besoknya demam. 2 kali lipat dari biasa. 3 lebih banyak. 3 kali lipat. Oke, langsung ngasih ya, yuk. Next, saya udah kasih next. Oh gila. Oh iya. Ratingnya.
Tapi Dewi tuh kayak never go wrong sih di keren Inggris gue. Tapi kayak susah gak enak gak sih? Itu udah ini enak. Ini yang gue sebel gak sih si Guntur beli ini ya? Di Bento gitu. Ada. Iya tapi di Indo gak ada yang ngerasa Inggris spicy. Sama yang apa iya. Tapi aku kurang suka lo yang kayak gini. Eh makanya cobain dulu siapa enak. Itu Andre tadi lagi review. Lupa? Enggak, Andre gak lagi review. Review, Andre lagi ngomong kamu potong. Kalau Dewi gak mungkin gak enak. Jangan buka dulu, sabar itu belum bisa saya review. Ibu hamil. Punya privilege. Itu ada satu hal mind blown aku belum kasih tahu. Oh sorry sorry. Oh hal mind blownnya. Mana sini? Mind blownnya, lupa. Jadi itu seperti packagingnya guys. Ah udah gak mind blown lagi ya. Mana packagingnya gua aja sih. Jadi ini ada cara makan. Cara makan? Aduh gak kelihatan. Ini gak usah ambil. Ya ampun mind blown banget. Enggak beneran, makanya gitu di Thailand. Terus-terus aja gitu makan enak. Memegang gitu ya. Dia gak usah pegang-pegang. Tadi sih ini gila orang mager tuh the next level. Enggak beneran. Gini ya. Tapi cengli sih. Bisa ke bawah. Gak usah begitu juga. Rasanya ya kayak fish yang biasa yang gede yang panjang, itu panjang. Nanti ada fotonya di sini. Nah itu tuh cuman ini lebih tebel. Dan lebih flavorful juga nggak? Iya sih. Yes. Kita cobain yang katanya beda rasa. Nah ini bento kalau di Indo udah terkenal lah ya. Bento tuh di Thailand ternyata terkenal banget. Si bento ini. Iya gila di mana-mana ada di Big C jualan satu paket full gede gila benar-benar rame banget. Ini rasa apa? Tebak. Oke kita rasa cobain yang guys. Pernah ada bukan? Kok gini lucu loh, gak ada yang ngeladenin gua dikit gitu. Gak ada lucu sih ya. Emotional damn it. Lu minus 1, gua plus 1. Gila. Ayo tebak ya, ayo tebak. Apa gila. Keselok, pedes ya. Sekarang gula tuh mana? Kayaknya ini lebih pedes. Tapi ini emang ada cabai juga. Enak banget menurut gua. Tapi yang ini doang. Iya, cengli. Yang pedes ya. Yang enak yang ini, yang rasanya ini tuh kayak rasa tom yum gitu loh. Jadi kayak ada asam-asamnya, pedesnya, manisnya. Iya, gila. Yang rasa tom yum ini spesial banget. Terus lebih wangi. Kalau yang ini terus ada bau jeruk. Itu tuh rasa. Kayak cuman pedes banget aja. Terus bener-bener nyelekit banget gak sih? Kayak gua enggak bisa rasain ini. Yang ini enak banget loh. Cuman kayak asin. Dan pedes banget sih. Enggak, ini hal-hal yang enak. Iya, jujur, benar. How to make bento more delicious. Dipping in cold beverage. Ada Coca-Cola atau rumahmu? Enggak ada suruh Coca-Cola. Beda ya? Enggak, suruh dinginin doang. Soalnya satu lagi dibilang put bento in the freezer. Iya, tapi ini dipping in cold beverages. Cuman dicelupin tuh langsung makan, jadi dingin-dingin. Bukan ambil rasa Coca-Cola, itu bukan Coca-Cola. Ini ya. Coca-Cola, Listia. Kalau enggak dia udah tulisnya langsung Coca-Cola. Tapi kalau enggak ngapain atau dia bentuknya dia ada, Coca-Cola ada. Ini enggak bentuk Coca-Cola, ini gelas isi es batu. Iya, tapi kenapa kalau enggak dia tulisnya warna putih. Emang kenapa tulisannya warna putih kan teks? Jadi pakai air putih biasa. Itu benar sih. Coba deh. Coba. Nih. Aduh. Gila, anjing enaknya sampai niat. Aduh. Oh, gila main blon. Apa sih? Jadi garing ya? Hah? Coba dong. Selama ini gua enggak suka sama bento. Gara-gara kayak alotnya tuh enggak enak. Maksudnya apa? Dicemplung. Keri keras kan? Wah, gua bisa dapat konten real satu padahal. Main blon. Pantesan sampai ini jadi garing. Alot banget. Kan? Alot banget. Jadi Coca-Cola enak deh. Bener kan gua udah bilang. Nah, itu enggak ngaruh ke rasa. Ngaruh. Masih ada lah dikit. Tapi kalian harus cobain sih bento yang ini. Kalau kalian beli aja yang ini worth it, enggak usah beli yang lain. Iya. Iya. Benar. Yes. Ini yang paling biasa nih, ini di semua. Jadi ini paling banyak diketemuin di Sevel apa semua ada. Nggak tahu aku ini enak deh. Ini enak banget. Ini dia adalah tipe jual yang asin dan manis. Ini manis. Asin dan manis ya. Udah boleh kasih rating belum? Enggak. Gue pengen kasih rating banget sumpah. Ya udah.
Kenapa gue penasaran sama rating lu jadi? Iya, ayo. Enggak. Gue gak suka banget bau sih. Plastik. Iya, bau plastik. Terus pahit. Terus udah gitu bau keras. Iya, keras. Awal plastik-plastik sama bau plastik. Kayak kimia banget. Tapi kalau gue lama-kelamaan agak keluar bau duhinya dikit. Jadi kayak udah mulai terbiasa. Objeksi. Ini enak banget. Gue kasih nilai tinggi juga. Menurut gue justru lama keluar wangi duhinya gitu. Berasa duhinya banget. Terus dan ini tuh sorry. Silakan Bapak. Lu dulu aja. Ntar lu di komen gua kebawelan. Kalau menurut gua ini justru gua suka keras begini kalau makan juhi. Oh, iya. Jadi kayak pertarungan gua dengan juhinya tuh berasa. Kalau kayak garing tadi tuh kayak bukan juhi. Juhi doang. Apa tuh? Iya, enggak belum sampai juhi baru. Gitu kan. Tapi kalau satu sama. Capek minus, yes. Minus 2. Sebenarnya kalau di sini tuh kita carinya yang keras-kerasnya kayak gini, yeah. Alot-alotnya. Kalau terlalu garing ya udah jadinya lewat aja. Cuman kalau gua lama-lama ini enak. Nah. Cuma awalnya aja tuh kayak bikin gua plastik. Oh tahu nih ini bukan juhi, kualitas oke. Gitu ya. Ada cengli. Kenapa begitu ya? Ada itunya. Coba gua cari lagi. Cuman kalau udah makan jadi udah enggak berasa gitu. No. Aku penasaran banget ini tahu. Ini udah biasa banget di pasar. Pasar mana ada? Pasar mana sih? Pasar di Thailand. Iya. Lu tuh tau meremehkan pasar ya. Pasar juga toko-toko jual makanan impor tuh. Mana ada? Yeay, parah lu Dre. Kok lu gak belain gua? Orang-orang pasar. Aduh. Head. Bang, orang suruh head. Head, Andre ya, pasar dikatain. Diremehin. Aduh, jadi takut. Andri sih orang paling sombong, guys. Bukan, guys. Maksud gue di pasar kan belinya sayuran. Masa pak? Tuh kan? Lu tau gak? Zaman dulu tuh yang bikin negara maju tuh pasar. Mana ada? Mana ada, pak? Gila lu! Lu gak pernah belajar ekonomi gitu. Dulu Indonesia dibangun bukan dari itu, dari prostitusi. Hah? Nyambung ya? Iya, orang iya. Pasar, tolong hate Andre. Gua mau coba sesuatu. Pinter gak? It was at this moment that he knew he fucked up. Gak mungkin, gak mungkin. Mas, mukanya dia udah kayak please cobain dan ketik gitu. Yakin gua palsu dia. Cobain. Apa ini tetap lembek? Enggak, cobain dulu masuk mulut beda. Iya kan beda kan? Iya beda, cobain dulu. Ya ampun. Kita dibohongin. Mata. Beneran cobain deh. Cobain. Si mama mau kamu kan dibohongin. Enggak coba. Deh cobain. Enggak percaya banget sih lu orang. Jangan cobain. Cobain beneran. Beda banget. Serius. Jadi gitu ya Leah. Ya kan? Gak ada gue bilang. Kan dibilang. Mata suruh dulu. Oh sama. Sama keras. Untung. Gue udah shit banget. Iya gue udah shit banget. Anjir gue udah makan dua nih. Demi lu orang coba juga. Gue juga udah makan. Ya guys kalian coba. Oh iya. Kalian juga harus cobain. Makan yang ini celupin pakai air. Terus tag ke kita rasa gimana. Iya. Oke. Okay. Aku lumayan loh, lumayan suka. Gak enak banget ini, bau tepung banget. Hah? Enggak. Kan aku biasa enggak suka rasa juhinya justru buat. Kalau ini tuh kayak manis banget. Nih, makanya gue pernah cobain yang udah-udah yang kayak begini buat bentuknya. Ada yang enak. Manis banget yang pokoknya enggak ada yang enak ya, enggak ada yang enak. Ini salah satu yang gue kayak lumayan suka. Masih tawar-tawar. Duh. Tapi nggak enak bau tepung. Aku nggak paling nggak suka juhi. Masa bau tepung yang ada air-airnya itu. Minyaknya itu. Iya nggak enak. Aneh beneran deh. Iya aku paling nggak suka. No. Oke kita cobain gomuk karage squid. Ya ampun isinya cuma segini. Gue cuma nggak satu ya. Dia kayak ngeledek.
ngelirik sama bungkusnya. Oh iya. Ini Juhi. Ini karage squid. Oh, squid tapi garing. Kesini lah, kesini lah. Kok buru-buru nih kurang. Gue sama sabar juga. Bea aja. Papa enak banget. Iya. Bentar guys. Ini tuh kayaknya karena ini tau gak sih pregnant craving gitu loh. Jadi biasanya tuh kan ada hal-hal yang gak enak gara-gara hamil tuh jadi enak. Nani? Tapi tadi semua nail cici gede-gede. Semua nail dari cici gede-gede. Ini apa enaknya? Enak sih kan, kenapa gue makan sampai. Ada enaknya sih, tapi kayak gosong gitu loh. Enggak. Iya, pahit. Kalian gosong gitu, kalian terus kering banget. Kayak makan cumi, cuman garing. Oh, pas gigit kayak berasa cuminya terbang di mulut gitu ya. Boom, minus 3 Andre. Lu gak bisa expect kayak Juhi yang kayak begini, enggak, ini beda. Justru ini, kasih mereka cobain yang unik. Ya udah deh, ikutin nenek, ikutin. Ibu mil bener. Tolong! Ini merek Squidi, guys. Merek terkenal juga. Squidi, mirip yang itu yang Roland. Oh. Ini merek Squidi nih, banyak juga nih di mana-mana. Indonesia nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa ya Indo nggak jual Juhi? Kayaknya nggak ada. Padahal nggak ada mencumi. Tahu, bingung. Padahal snack sehat, enak. Bingung sih gua. Apa kemahalan ya? Enggak lah, ini aja murah. Lu tahu cuma berapa ini? Berapa? 20.000. Murah sih. Ini tuh murah kalau di Thailand. Iya. Kasih nilai ya. Gila ya, fakap banget ini. Bau banget semuanya. Gak ada yang enak dua-duanya. Fakap banget. Enak kok. Enggak. Baunya bukan bau plastik lagi sih ini. Bau cumi-cumi rada bau ini cumi kan makin banget. Enak. Wait a minute. Bau cumi-cumi rada ini bau cumi kan makin banget. Enak. Ini tuh amisnya kayak rada mau busuk gitu. Itu makin enak kan. Itu udah bubus sekali. Ini udah expired kali. Nah kalau ini tuh gue berasanya kayak amisnya bukan amis Juhi soalnya. Lebih yang kayak amis mau rusak. Apalagi yang ini ada amis beda. Kayak bukan kayak Juhi biasanya. Apa sengaja dia bikin rasanya rada beda. Tasty and fun. It's not fun. Fun. Terus ini juga kaget banget awal-awal ya. Plastik kurang, banget iya, dan kurang. Agak pahit. Kurang Nolong. Sama mereknya tapi itu yang di kaleng. Ini pilihan siapa? Bukan, aku pilihan yang mana ya? Ini lu. Ini gua. Nah, ayo lo kita cobain. Nah, tapi biasa kalau digoreng gini enak bagi dong. Kita cobain ya. Ya ini apa namanya? Yang telur, yang digulung. Telur gulung. Yang garing-garing atau telur. Tau gak sih? Semprong. Ya ampun. Thank you ya. Gitu tuh maksudnya. Ini jadi pengen makan semprong gak? Semprong enak kan di mana ya? Bogor. Iya. Gak kok. Deh, gak percaya. Ayo ikut gue sekarang. Yuk, kasih nilai. Ih gila enak banget. Enggak. Biasa aja lah, emang garing-garing. Terlalu garing. Bau jusnya gak berasa, pahit baunya, bau plastik juga. What is this? Gila ya. Itu orang. Cuma tutup plastik penyangga doang. Oh biar kelihatannya banyak, tinggi. Oh gini, tapi gini dong masih acceptable. Enggak lah, dia kalau tangga yang datang lebih dari ini. Isi, bolong, tangga. Nolong. Ini merek namanya Gomuk. Dre, gede bener tuh suara Dre. Coba deh, ngomongnya yang pelan. Ini merek namanya Gomuk. Emang ada garansi ini? Beneran lah. Hah? Masa? Emang suara segini gak kekecilan? Berarti luaran tuh budak. Iya. Gua pikir kalau gua ngomong harus gede gitu. Luaran tuh sebenarnya budak. Baru kedengeran. Yang ini garing. Keselek. Yang ini garing, yang ini enggak. Oh iya. Itu ada sausnya. Wow. Ayo. Dikit aja. Wow. Saus banget.
Ngamuk terus. Menurut aku ini tuh kayaknya pertama kali ada merek Juhi di Bangkok kayak gini, pakai saus original. Iya, tapi ini pertama kali sih gua tahu. Iya enggak sih? Awal pertama tuh agak bau ya, apakah semua yang dipastikin kayak gitu ya? Iyalah namanya Juhi kali bau. Tapi gulung ini yang crunchy tuh lebih berasa loh. Lebih flavorful loh. Yes. Last one. Gila enggak berasa banget kalau nge-review ini. Cepet habis gak? Iya. Ini masing-masing harus satu. Karena Guntur sekali makan bisa 10. Apa? Ini mah rumput laut. Tapi rasa Juhi. Ah. Ya. Oh iya juga ya. Ini rumput laut. Gue baru ngeh. Dan ini belinya itu susah banget. Nyari di mana-mana, apa semua supermarket, di mall-mall enggak ada. Sampai bingung. Menurut gue ini makanan paling nagih. Lo beli makan belum? Kita udah makan. Kamu kok enggak makan? Nanya. Asalnya. Belum, lagi hati. Lu takut kan cepet-cepet gitu dibilang gak enak kan? Iya. Kok gue jadi yang tegang? Yang kali gue diem-diem aja kalau ada beginian. Pas udah reveal lewat. Lewat. Pas udah ada reveal udah reveal enak, baru gue ngaku. Kalau gak enak, diem-diem aja jadinya. 6, 7! Iya gak? Kalau kayak gini jadinya. Ini apa sih? Jadi deg-degan. Iya. Nilai yuk. Jangan, aku belum siap. 1, 2, Bapak dua, positif kan? 3. Enak, yeay. Kamu jangan ntar ini dari suggestinya Leon. Tapi enak banget ini kan aku lihat. Yang ini juga. Tapi ini aku awal-awal makan agak kaget. Ih, kok bisa ya? Rasa Juhi. Rasanya enak. Keluar banget ya? Yes. Tapi ya sebenarnya ini gak si masuk. Leon tuh di disqualify, iya. Gak masuk kalah karena dia. Ini rumput laut. Otomatis kalah dia. Orang berasa nggak sih abis makan Juhi segitu banyak? Tapi orang minum air deh. Airnya kenapa? Jadi bau. Kayak laut ya? Bau besi. Oke, okay, begitu guys. Ada dikit bau besi. Pemenangnya Guntur, ya. Disqualified. Pemenangnya siapa? Gak ada ya? Ada Guntur. Biasa aja ya. Tapi menurut kalian paling enak jadi yang mana? Ayo kita pilih. Juhi ya, bukan rumput Juhi. Rumput laut nggak dihitung deh. Eh jangan dong. Ini rasa Juhi banget. Bilis-bilis kasar. Ini masuknya Cici. Enggak lah. Itu rasa, Le. Tapi kan biar orang tuh beli ini, cobain. Iya, kasih tahu aja. Tapi lu nggak bisa menang itu. Kalau aku kayaknya ini deh. Gua bento. Bento ini ya. Nah lu rebutan dah bentok. Kayak masih berasa asli Juhinya lah gitu. Ini emang lumayan enak. Ini sama bentok. Flashback. Ini apa ini deh? Kalau menurut aku harusnya kamu bisa dapetin Juhi yang lain. Ya udah ntar ada part 2, kita bikinnya di Bangkok. Oke guys, so thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan komen di bawah juga untuk yes dan no-nya kita. Kalau ada makanan menarik yang perlu kita review, kalian juga langsung drop komen di bawah ya. Thank you for watching. Stay powerful. Mwah.